Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la dan lain sebagainya. Ini sakit sanggih ngicali, ini berarti kan sampun
sampun sempurna. Niki. Berarti kita pun mboten gadah dosa. Nggih lontrok kabeh sebab wonten ing barokah bulan suci Ramadan. Kaping kalih kita ngawontenaken salat sunnah salat tarawih. Lah, fungsi salat tarawih wonten hadis kudisi Allah perintah dhateng malaikat, "Hei malaikat, delok salate hambaku." Sempurna apa enggak? Ini ki salat fardu. Lah nek salat fardu ini sempurna gak ono sing bolong-bolong catatan sempurna. Tapi nek salate fardu ana sing bolong, "Umduru li abdihal imwin tatawuin." Delok hambaku mau sing salat fardu ana sing bolong. Apa tau nglakoni salat sunah? Tibake salat tarawih pun sampean poso. Dari Allah Subhanahu wa taala datang malaikat, "Atimu faridho tau kita poin sempurnakno salat sing bolong wajibku nganggo salat-salat sunah." Iki sampun klop. Dereng malih kita nglaksanakaken tadarusan maca Al-Qur'an, kita salat-salat malam malih nambahi dan lain sebagainya. Ya sampun kita menika Idul Fitri, mulak nempun ngates wonten sing susah, kita bergembira. Ya, kanti mendapatkan kekuatan lahir batin saking ngarsanipun Allah saged nglaksanakaken ibadah dhateng Allah Subhanahu wa taala. Ingkang titik akhir Idul Fitri wonten sak menika kita sedaya sami berangkat saking griyane masing-masing. Lah kita wonten ing masjid menika wonten ingkang wonten ing radosan nggih kanthi kondisi situasi pandemi COVID-19 mboten napa-napa kita sabar, kita ngikuti protokol kesehatan lan aturan pemerintah. Niki demi awak kita piyambak menjaga kesehatan. Iki donasi ada lima hadis Nabi yang harus dipertahankan. Artinya wajib dicegah, termasuk ibnu nafsi, ngerekso jiwa, niki wajib. Jamaah ingkang berbahagia mulai sampun kaya ngenten niki. Niki Allah Subhanahu wa taala ngomong dan malaikat, "Hei malaikat, kabeh wong nyambut gawe mesti njaluk gajian, njaluk ongkos." Enten sing nyambut gawe mboten njaluk ongkos, kabeh njaluk ongkos. Lah hamba-hambaku masyarakat depok sing saiki nek masjid sekitar masjid padha salat. Padha metu padha salat kabeh seksoni malaikat. Aku ngatur dosane kabeh. Lajeng ngoten niku wonten undang-undang saking ngarsanipun Allah terminggil. Undang-undang ing ngatur kekatan. Piye? Kat bautan usaiat iku bil kasanah. Wis tak ganteni kalian-kalian sira kabeh nganggo kaapian-kaapian. Nah, terus itu Allah mintika, "Ya ibadi sumtum li waqtan tuli, fakum mabkuran." Hei ibadah yang baku, kowe poso krono aku, kowe buka krono aku, wis saiki kabeh tak sira dosamu. Sama ingkang berbahagia iki lho. Berarti kita wonten ing saat Idul Fitri jelas it niku kembali fitri, fitrah kesucian mboten gadah dosa. Cuma dosa sing calabur niki, dosa sing enten hubungane kalian Allah Subhanahu wa taala qablum minallah vertikal sing hubungan kalian Allah Subhanahu wa taala. Lah sing dosa kita sesami manungsa dereng dereng disepuro kalau kalian Allah Subhanahu wa taala sing hubungane sesami manungsa. Berkali dosa wonten kali sing hubungan kalian Allah carane tobat napa ayak ka alim maksiat lereni gak nglakoni maksiat. Nomor loro ayak jamala fiha bintun gak lakoni maksiat. Nomor tiga ala ya ujabat gak bakal gane di mana ini usahati. Lah sing hubungan sesama menungso ditambah sepunggal syaratin apa ayat bro'a min haqqi sholkidia kedah jaluk pembebasan dateng tiang sing pernah disalahi. Ini dereng jaluk pembebasan tiang sing disalahi boten sakit Allah ngapung roh. Nah ini gila pentingnya wonten halal bihal bihal. Jamaah Idul Fitri ikan berbahagia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahi alhamdulillah. Wonten hadis Nabi Muhammad menegasakan takon datang sahabat-sahabat, "Apa kowe weru wong sing pailit, sing muflis, wong sing bangkrut?" Dari ini sahabat, "Man la dirhama wala ma'adab." Yang sing bangkrut dagangan ini kan yang Nabi. Dudui ku sing arani wong sing bangkrut. Wong sing bangkrut besok dina kiamat ya wong sing takwa nangarsani Allah SWT bawa ganjaran poso, ganjaran sholat, ganjaran haji, sodako, tadaru. Tapi dari oleh takwa nanggoni ngarsani Allah SWT, nokono wakut sata mahadha, wakut dapahadha, wasopakat mahadha, wadoro bahadha. Pernah misoi wong,
pernah dakwa wong, pernah madani wong, pernah gebuk wong, terus jaring jalur sepuluh tenggan di dunia ini yang baik keburu-buru sampun pejat terus ada apa? Nah, ini sampun wakil ganjarannya dicukup dikandang orang bani wong sing disalahi wajib dileponus waktu ini sing ngacung pai jo ngacung pula tak bani nanti dipisui dari jalur sepuluh pula tendonya besok ini pula sepuluh tapi ganjarannya kudukkan ke pulau kabel ganjaran jumpa dikandang pai jo lah, sing pai mau ngacung pula biar nanti ya, keluarga pula dipateni dari pulau dari jalur sepuluh saat ini ini turun ganjaran ini dikandang pulau di pulau sepuluh ini buatan-buatan buatan pulau sepuluh ganjaran pun dikandang pai jo akhirnya nopo dosane dikata tenggene payu mau kuwo. Sing enten ngantuk mati derek payu ngapain nem. Wah ben ngantuk. Akhire dosane dosane dikata kabeh padure kabeh natur diuncalno tenggene neraka. Nah iki berat nek kesalahan terhadap sesami manungsa. Kita kedah jalu sepuro sak dereng kita menika wafat sak dereng kita menika pecah. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Jangan Idul Fitri ikan berbahagia. Kali nak ingin dito enten tiang kali. Niki sampeyan wonten majelis syariah. Niku sarai kami cabain. Wonten tiang kali niku sedengku. Wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala sing tunggal nuntun ya Rabbi kulli wa kulamati min aki do pengiran. Kula nyuwun agar supaya kedolimane kanca kula diparingi wonten gawe kula. Lah sing piyambak sing dolim niku ngendika ya Rabbi ma baqiya min hasani saitun ya Rabbi fal yakbal min aujari to pengiran kula pun mboten gadah kebaikan bakal blas kandaran kula pun dekat nek yang sing dolim niku kula sik dituntut malih kula siap-siap nek ngaten ya Allah nerima sanksi dosane dekat nek kula mboten nek kula siap-siap nah jenggo wafal dan aina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kan yen ape drotos semerap yang kali ngote drotos luwe kan yen ape bawa kan yen ape ngendika inna zalika yaum la yaum hadid jakta binas ay yakmala min hubit awjari dino iku dino kewo sing luar biasa kabeh menungso butuh ganjaran butuh pahala dadi siap-siap dereng ngapura siap nanggung resikune oleh ngani wajah tenggane dunia dari dalam sepuluh lajeng Allah subhanahu wa ta'ala ngejiko dateng tiang sing tuntut di kuala diomongi kalian kalau ibak pak sorak eh kue sing tuntut sing dok sing didolimi eh ngakata siramu munggau ngakata menjur barangnya orang terdurkan berhilang jinan para basaru ningali menjur etan gedong indah tingkat-tingkat yang baikun ngejiko maaf kalau kita kau diwan iman, dek takut. Di mana anda ya, loh, nanti dong kita giring sinten, tu pengiran. Di mana kau di sana mana, yo masih bisa nunggu. Lalu terus pirang F, pirang terjun. Dong kau yang tadi di tingkat-tingkat. Wonten Malaysia sak wonten biaya luar biasa. Dari ini lima aktor di sana mana, lah sinten sekian anda yo kau eh, di mana ya loh? Terus yang itu kau pulang ke tidak biafi an aki sepuluh dulurku ya Rabbi kot apal tu ingin roh pengiran kula sepuluh bisa ini melebuh bareng kalau dulurku Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar la ilaha illallah Allahu Akbar Allahu Akbar walillahi alham jamaah Idul Fitri ingkang berbahagia lah kecok ini rupa nopo ini niku nggih menika sebagai baik jalan keluar. Nek kita enggak ada kesalahan sesami menunggu dari jalur sepuro, lah ini kula wujudnya panjenengan mari sembahyang ya. Astagfirullahaladzim. Ini kita sampai jalur sepuro dengan Allah SWT. Li, datang kawak pula sampai sepuro ya Allah. Wali-wali daya dan datang kong dua kali Bapak Ibu. Wali jamil muslimin awal muslimat. Sedoya wa islam, langkah wa islam wadah sampai sepuro. Wali askabil hukukil wajibatil aliyah lan tiang sing punya hak dateng kula karena kula dolimi kula sakiti baik lisan maupun perbuatan tapi kula mboten njaluk sepuro teng donya niku askabil hukukil wajibatil aliyah nah niki wujud gedhong sebagai wae wae kula nanti kita mandi salat pun lancip salat lecik
kita wirid piyambak. Malah nek saged kita nek angsal jasa saking wong liya, dikeki jasa penghormatan, dikeki napa pawongane wong liya, iso sampe dongakno wong niku. Biar kita tidak usah jasa, benih dikurangi lho kan imatan akhirat. Makom kita jahat kita akhirat dikirangi. Kita dikeki jasa perlu tidak jasa be wong, tapi tidak pernah matur nuwun, tapi tidak pernah kita memberikan balas budi terbajak yang sing memberikan jasa. Napa mati mengkhianati datang yang sing memberikan jasa. Gak enten matur nuwun padahal Quran wa idza qiltum bi ta'iyatin fa hayyu bi ahsani min da'u dua. Nek kita dikeki jasa wong wong liya di balas sing padha au dua. Nek iso sak duit bahaya luwe ape nek boten saged patut dua. Nah sing sae nggih wonten niku wau sehingga makom kita derajat kita dari akhirat niku benar-benar makom ingkang inggil. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wa Allahu akbar, Allahu akbar walillahi ta'ala. Kita dalam khutbah ini karena kondisi situasi buat kita terpandang negara ini yang paling akhir di Dhoribul Ibad itu ada tiga penganiayaan kalau siji pindukus karena awal-awal jiwa bulu-bulu sengaja utai hutan itu siji kesalahan itu yang siji nomor luru bilambal ganggu harta benda nyolong merampok korupsi itu bilambal kedah dibaliknya nanggalu 10. Nomor telu bil akhrot keperawiraan harga diri ngerasani ngemisu dan lain sebagainya ini keluarga diri melakukan tiang Islam ini ku tiang sing tiang Islam sana sih ini ku selamat sakit ucapan dengan perbuatan ini ku nusik diarah ni orang Islam tapi ini ada orang Islam saya merasa terganggu orang lain akibat ucapan perbuatan jadi termasuk Islam ini ku tiang Islam sing nomor siji nomor dulu tiang Islam yang anfa'ul linnas memberikan manfaat datang wong liya niku njaluk derajat iki nggih teng ngarsane Allah. Jadi akeh jasa yang nggone wong liya terus memberikan jasa niku mengalir meneh pahala teng ngene akhirat termasuk kathah ingkang ngeten iki. Lajeng nomor 3 nggih niku tiyang ingkang nalikane dialeki ngapiki lan nalikane dipedhot hubungan sanak famili dhewe nyambung lan ngampura dhateng tiyang ingkang ndoni iki. Niku kelas izin kapin, kapin jidro. Jamaah Idul Fitri yang berbahagia, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahi ta'ala. Pramilo, monggo kita sesami muslim, niku kami seling jasad dari kasih Nabi, kaya jasad siji. Jadi ini loro, kena hati kabinan loro, gitu loh. Anak loro kalau dunia ini wakil dan hadisannya, kaya bangunan kita ini, saling memperkuat, saling memperkuat. Boten sakit, cara sing luwih penting. Mulane dikengken ana iki on kowe kabeh supaya padha karo kalihat kaya tangan, kon atus kaya kuping. Tangan loro iki gencanan rukun. Sing tangan gatel sing kiwa mundur, sing kiwa gatel sing tangan mundur. Lah niki tangan, kon ngantos kaya kuping gak tau ketemu. Ngajeng pitan sitok ngalor sitok ngidul. Lah terus iri-irian kuping iki, anting-antingan sitok sitok iri. Dan ini terus imam berjalan di negia bernafas koyo koyo tangi. Jamaah ikan berbahagia ikan paling akhir. Ini mampu kita jagi kesehatan kita masing-masing. Cara ini jagi ikhtiar lahir nopo. Ini pakai masker. Jaraknya di gagang itu ini. Nah, nanti kita saking ngeriki wangsur. Kita nopo dibasuh tangan ini dengan air yang mengalir. Ya, bawa saja tapi yang tak piaga. Ini syariat. Syariat itu ya, kita lakukan ini kita kepingin selamat. Nomor loro syariat lahir, syariat batin nopo. Mergo COVID-19 itu hoib. Amerika belum mampu kabeh boten nemokno hoib. Datarane hoib. Yo ngambung karo sing hoib. Yo iki sing menciptakan COVID-19 ya Allah Subhanahu wa taala lewat donga. Lan donga kita tawasul dhateng leluhur kita. Khususnya datang kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau kita dungo pendawa lima ini luar biasa benar nyambung keluarga kanjeng Nabi, kanjeng Nabi Fatimah Hasan Husain nah ini ku perlengkap nah kemarin kita tambah kalian selawat Idul Wuluk pagi 7 kali sore 7 kali insya Allah syariat kita lampai
Insya Allah kita diselamatkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Buatan sakit kita buatan syariat. Tetap kita syariat disertai hakikat rumah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka pada sholat NDP tetap buatan salaman-salaman. Tapi sing ragu, sing kira-kira gak ada penyakit, sing ragu gak monggo kita biar langsung buatan apa-apa. Tapi ingkang siap gak monggo kita tetap berjabatan tangan salamannya kirang segitu. Tetap kita berjabatan tangan. Kalau kita ngotong, bukti-bukti kita ingat kita sampai akan buatan di dalam manfaat itu kirang laku ngasih ketika saya kata-kata itu. Aku lupa lihat Allah Ta'ala yang Allah itu ingin jadi muktadun. Alhamdulillah yang syaitan berhati bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ilamah mirahim mirahim. Wasan ratin amduan sama Allah. Aku ikhtab diri muktadun. Barakallahu liwalakum sumberanilahim. Wa nasta'inu bi ayatil hakim wa taqabbalna minna innaka antal ghafurur rahim.